bagi orang-orang yang berime, tetapi bagi orang zalim, Quran ni bagi mereka tidak tambah gapo sekara kecuali kerugian. Ha ni, terutamanya orang munafik. Orang munafik baca Quran eh. Orang kafir kadang-kadang dia baca tapi tak ada tambah sikit habuk ime, bahkan kalau tambahnya rugi, 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 rugi dan sebagainya. Sebagai hidayah pertunjuk dan penerangnya kepada sekalian manusia apa yang betul dan apa yang salah. Quran ia merupakan satu-satunya kitab yang diturunkan kepada umat ini beransur-ansur, hanya sikit-sikit-sikit mengikut keadaan dan peristiwa yang berlaku di zaman kenabian. Maknanya masa Nabi hidup di dalam tahun ini 22 tahun lebih sampai sempurna dan lengkap sebuah kitab sebagai pedoman dan pegangan umat manusia sampai ke hari kiamat. Bukan kepada orang Islam saja, dapatkan semua manusia. Bahasa apa sekalipun Quran adalah sebagai kitab mereka. Di antara dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Saya buku ayat-ayat Quran berapa saya tuju. Kalau nak terjemuh sekadar ambil masa sekadar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran katsira. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk hidayah ke jalan yang lebih sempurna betul dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang berini yang beramal soleh dan bahawa mereka itu akan mendapat pahala yang sangat besar. Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan, kami iaitunya Allah, jadikan di antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat sebagai satu hijab yang tertutup. Maknanya, orang yang tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala walaupun dia dengar Quran, dia baca Quran pun, maknanya supaya ada dinding di depan. Hati-hati mereka tak ada boleh hidayah. Nah, wal'iyazubillah. Yang ketiga, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kami menurunkan Al-Quran sebagai ubat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang zalim, Quran ni bagi mereka tidak tambah gapo sekara kecuali kerugian. Ha ni, terutamanya orang munafik. Orang munafik baca Quran eh. Orang kafir kadang-kadang dia baca tapi tak ada tambah sikit habuk ime, bahkan kalau tambahnya rugi, 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 rugi dan sebagainya. Nah, saya ambil pakah-pakah ni ayat fastamsik lakah sa ni. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Hei Muhammad, hendaklah kamu berpegang teguh dengan kitab Al-Quran yang diberi wahyukan kepada engkau kerana engkau
berada di atas jalan yang lurus. Lepas tu akhir sekali saya lakah juga sana ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr, iaitu malam yang maha mulia. Dari ayat-ayat di atas jelas bahawa agungnya Al-Quran sebagai hidayah dan pedoman hidup umat ini. Alangkah mulianya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini kita pun duduk di dalam bulan Ramadan tak? Cuba kita tanya. Saya tanya diri saya. Berapa ayat dah kita dengar dan kita baca? Alhamdulillah setengah-setengah hari khatam qira'ah dah. Nah, boleh jadi 2-3 kali lah khatam dalam bulan Ramadan baca sokmo. Lepas tu semaya tiawih tak tinggal-tinggal. Orang ada semaya tiawih dengan tu imi hak baca qira'ah sejuh semalam ni, sejuh semalam ni, berarti semalam ni juzuk yang ke Neblah dalam surah Maryam dan surah Taha. Nah, ataupun akhir surah Al-Kahfi, Maryam dan Taha. Ha, malam ni masuk pula juzuk baru pula, iaitunya juzuk yang ke-17 surah Al-Anbiya dan suratul Hajj. Alangkah mulianya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebab tu bulan Ramadan ni syahrul Quran. Nah, bulan Al-Quran. Dua saluran pepatah yang mesti direnung bersama. Iaitu apa? Saya tulis sini tak? Uno sikit. Alangkah mulianya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lepas tu, mulianya Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Maknanya kait gimari. Ramadan dengan Quran, Quran dengan Ramadan. Gitulah. Kerana Al-Quran adalah pembawa manusia menuju ke jalan yang lebih mulia dan tinggi. Manakala bulan Ramadan adalah bulan yang maha mulia dengan semua amalan dilipat ganda pahala lebih dari beribu-ribu bulan. Nah, ini Lailatul Qadr yang ada pada bulan Ramadan. Dengan itu kalaulah digabungkan, maknanya di apa? Gabung maknanya dicampur. Kuat. Nah, di antara Al-Quran dan Ramadan maka ia akan berhasil natijah sebagai berikut. Nah, ini pun daripada Quran dengan Ramadan. Saya nampaklah. Tu baik mari 15 kali. Lepas tu siapa yang ada idea di lebih molek pada ni, cuba tambah lagi. Sebab saya nak penuh ketah. Nak jadi sekadar katanya 20 minit baca kepada kita ni. Nak baca cepat-cepat. Satu, Al-Quran dan Ramadan sedaging sedarah. Tidak boleh dibelah bahagi dan tidak diasingkan sama sekali dari kehidupan Muslim sepanjang hayat. Gitu. Nah, kita ni bukan buk baca Quran dalam bulan Ramadan saja, bahkan setiap hari kita kena tepuk, kena baca, kena tengok, kena reti, kena faham Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk hidayah dan penerang jalan kepada manusia sebagai bagi mereka yang diberi taufik membacanya, memahaminya dan beramal dengan isinya. Nah, ini kita pau kita, iaitu kita nak beramal dan nak sebar Quran insyaAllah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai nur cahaya dalam kehidupan setiap Muslim, membawanya ke jalan yang lurus dan betul jika benar-benar ia dipeduli dan dipelajari. Itu sebab itulah kita jadi nampak soncai sokmo Quran. Nah, insyaAllah orang Islam kita tak ada lah orang yang pasang belakang kepada Quran. Yang keempat, dengan Al-Quran sekumpulan manusia dimuliai sampai ke dalam syurga. Allah, ini kita nak dah. Dan dengannya juga sekumpulan lain dihina sampai ke lubuk neraka. Ingat molek ni, orang yang pasal baca Quran tapi tak aman serupa dengan Quran. Bahkan dalam hidup dia nampak belawer dengan Quran padahal tu dia baca Quran. Allah rugi dah. Nanti tengok Quran akan tolak dia masuk di dalam api neraka. Wa iyaz billah. Yang kelima, dengan Al-Quran umat Islam akan meningkat maju, bergerak kerja, berjuang, berjaya, bermutu tinggi menuju kemuliaan dunia sampai ke akhirat. Yang kene, Ramadan adalah titik permulaan manusia berubah dalam kehidupan melalui Al-Quran. Ini kita ada nak ingat. Kita berubah beberapa perkara mula daripada Ramadan. Tak ada nak misal katanya berubah gapo-gapo, tapi wujadilah berubah dalam hidup kita. Nah, bangsing bangyang ke? Melalui Al-Quran. Berazailah untuk menghafaz dan berpandu kepada Al-Quran sebagai hayat. Nah, pakak-pakak ngapa Quran walaupun tua muda pun ngapalah sikit-sikit ayat tu ayat ni, terutamanya orang-orang yang jadi tu imam tu.
Nah, orang jadi ti'imin, jangan duk baca surah dalam juzuk amma saja. Surah panok-panok. Orang-orang zaman dulu, ya, ayat katanya sekadar ayat lazim, dia kata. Ayat lazim, iaitunya wadduha turun sapa ke suq. Qul a'udzu birabbin nas. Hak tu lah. Nanak kali semaya, qul ya qul huwallah. Qul ya qul huwallah. Tak tahu apa puluh tahun. Nah, orang yang jadi ti'imin, orang ataupun orang yang naik jadi ti'imin. Sebab tu, kena jadi ingat kera'a. Surah tu, ayat tu, gua tu dan sebagainya. Nah, gitulah. Sapa ke semaya terawih pun, masa kita budak-budak dulu. Lah ni pun duk ada lagi tak? Semaya pasal cepat-cepat. Baca surah pasal panak-panak-panak. Nak cepat, sudah. Nah tu. Masjid masjid mana, hak pasal lambat sikit baca. Nanti tengok aku nak tukar sejik. Di sejik. Hak pasal riah-riah, sudah. Nah tu. Tu zaman-zaman dulu. Zaman lah ni pun duk ada lagi. Nah. Yang ke berapa? Yang ketujuh. Ramadan adalah lambang kecemerlangan. Cemerlangan maknanya cemerlang mano gapo? Maknanya dealer. Nah. Dan ketinggian umat Islam. Marilah kita berpandu kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membawa ubur kemuliaan. Ubur-ubur maknanya kopleng. Kopleng hok ge cucuh masa nak cucuh api, diunggah nak buka Olimpik tu. Ha tu dia panggil ubur. Pas kita pun kena jadi lebih pada tu lagi. Quran supaya gicut fai nak jadi kita maju tu banding tu. Nah, sebab tu orang ada berpandu kepada Quran walaupun apa dogo-dogo dia pun ah yang ni dia reti tu Islam. Yang ni kita tengok orang ni pada zahir nampak serabah, nampak pakai baju cari-cari sebab dia miskin, tapi dak insya-Allah dia maju di sisi Allah. Nah, dengan sebab Quran. Yang kelapai, bacalah Al-Quran dengan bertajwid. Nah, kena baca, baca betul. Serta beristiqamah dalam pembacaannya setiap hari, memahami artinya, tafsirnya, mengajarnya dan menyebar ilmunya. Nak sampai situ? Mula-mula kita ngaji dulu. Lama-lama insya-Allah kita boleh ngajar, boleh royak. Nah. Satu. Jadi nampak katanya boleh pakak-pakak ngajar Quran belaka. Nah, walaupun kepada anak kita dan sebagainya. Yang kesembilan, memahami arti dan penjelasan kandungannya adalah jambak te ke arah pengertian tafsirnya serta peningkat te ime amal akhlak akidah dan perjuangan. Cuba-cuba lah baca makna Quran. Siapa yang hanat bahasa gapo? Minat bahasa Sia ke bahasa Melayu ke ataupun setengah-setengah orang baca dengan bahasa Inggeris. Ha tu. Tu lebih molek sebab orang-orang kita perlu kepada banyak-banyak bahasa dan kita boleh banyak bahasa kaya dalam hidup kita dengan orang kecil butih kita paham, dengan orang Arab kecil kita paham, apatah Melayu sia, Melayu sia tempat kita ni kita tok katanya jadi matatan orang Melayu kita kecil bahasa Melayu tu pun kita kecil bahasa Melayu bukan Melayu stand up kena dengan kaedah tata bahasa tak? Kita kecil bahasa kampung. Nah, kita kecek ni bahasa kampung. Lepas tu kita boleh jadi terbuka sikit. Katanya dalam negeri Thai ni dia semua anak-anak negeri dia campur belaka bahasa. Campur belaka bahasa. Orang Melayu kecek, campur-campur bahasa Sia. Orang Malaysia, orang Indonesia kecek, dia campur dengan bahasa Inggeris. Kita orang tak ada perintahan bahasa Inggeris. Kita pergi pan kadang-kadang dengar dia kecek. Terutamanya dalam pasal ucapan. Kalaulah kita tak deal dengan bahasa Inggeris, maka kita tak faham. Ini yang ayat katanya, bahasa ni capur pergi mari. Lepas kita tak ada kena duduk denai katanya, ah, bahasa ke putih, bahasa kafe. Tak. Tuhan tak ada ayat katanya, bahasa orang kafe, bahasa orang Islam. Allah jadikan banyak-banyak bahasa. Bi'alsinatikum wa'alwanikum. Dengan banyak-banyak bahasa dan banyaknya warna kulit kamu. Ha tu Allah Taala buat fitrah manusia lagu tu belaka. Nah, gitulah lebih kurang eh. Dok kecek ha Quran ni. Noknya pakak-pakak bacalah arti dan maksud dia. Yang ke-10, hidupkan bacaannya dalam keluarga. Adakan halaqah Al-Quran, patu tadarus Al-Quran dengan membaca dan mendengarnya. Tu dia panggil mudarasah. Pakak-pakak baca lagi mari. Nak, mung baca aku dengar, mung baca aku dengar. Ha, gitulah. Nah, lepas tu, saya royak ada. Hak ni, hak duk buat sok moda. Hari Sabtu, Ahad, ni untuk orang yang duduk dalam Facebook lah.
Hari Sabtu Ahad saya sini semua pagi-pagi lebih kurang adalah setengah jam lebih-lebih duduk halakoh ra'ay semua ada saudara-saudara kita lebih kurang 10 orang 15 orang. Nah, kita baca daripada suratul Nas. Sekarang ni duduk dari dalam suratul Hasyr juzuk yang ke-28. Nah, nak minggu baca alhamdulillah. Bukan ada tafsir Quran dah, tapi pakak-pakak mari kecek tupuk tambah gapo yang kita faham daripada Al-Quranul Karim. Serta membaiki baca jika tersalah. Nampak katanya baca salah kita pakak tegur. Lepas tu tegur pula kena tegur dengan cara beradab. Nah, jangan tegur nampak katanya aku ni baca Quran nampak tak kena sama aku hanlah juga dang. Setengah-setengah orang pakak mengaju lalu. Aku tak masuk dah. Baca anak-anak kali tak kena sama. Sebab tu kita pun kena lepas-lepas hati. Orang baca tak kena tu tak. Bukan arti kita ploy dia doa. Tapi beki-beki. Lepas tu wismangat kepada dia. Supaya dia selalu baca. Nah, insyaAllah. Yang kesebelah. Setiap orang, setiap keluarga mesti memiliki terjemuh Al-Quran yang dibaca. Ini senap senun supaya kita adanya Quran terjemuh. Siapa minat dalam bahasa apa sekalipun. Kalau boleh dalam rabuk learning, terosak kita, gapo, we ada belakang. Quran yang diterjemuh. Luar-luar kita baca, tengok. Tengok Quran. Nah, noknya pahal Quran. Cuba bantik satitik kita sekali. Dalam sehidup kita ni, terah baca makna Quran sekali. Nah, saya nak situ. Terah jadi kita baca makna Quran daripada awal sampai sub. Tak mesti nanak hari. Tapi baca. We reti sungguh. Supurnya setengah-setengah orang yang ngaji, baca kitab sab-sab ni dah, Masya Allah. Beribu mukanya baca habis. Orang-orang apa saya minat, nak tahu, nak waniyai. Lakon, ya baca dah. Sampai kau teriak baca. Ni saya duduk dengar setengah-setengah orang. Baca lakon ni, teriak. Sebab apa? Naik kena tapa. Naik kena kenak kau orang. Praik tak boleh jumpa dengan naik. Sebab apa? Ada nang rai, ada gotu, ada gani. Sampai kau baca apa? Teriak je tau. Allah. Kita bernyai, dia duduk rakyat dah. Kalau dia mau baca Quran. Habis. Belak-belak baca tak pandai pun. Tapi baca makna. Saya biasa jumpa dengan orang New Zealand. Okay. Ini rakyat cerita luar sekarang. Masa pun nak habis ni. Orang New Zealand. Saya jumpa dengan dia. Namanya Mr. David. Masya Allah. Ya rakyat katanya dia baca Quran dengan bahasa Jawi Melayu terjemuh sebab dia nak reti bahasa Melayu. Dia boleh baca depan saya teng. Kita bahasa hewe orang putih baca bahasa Jawi ha ni. Seorang lagi orang Kanada namun Mr. Frick jumpa dengan dia kecek bahasa Melayu fasah toteh tapi pergi kok slang bahasa orang putih dia. Ha tu. Tu nak ayat katanya sungguh. Tapi dia orang Kristian. Ha. Mr. David dengan Mr. Frick sini orang Kristian kedua-dua. Ni nak ayat katanya hebat dia. Rajin baca tu sampai begitu mong. Lepas tu dia tanda pula dak gapo hok pasal neha samkan hok do ada dalam Quran tu sini. Nah. Baca mana lah sini? Ni ke sebelah dah. Ha. Yang dibaca atau mengikuti program tafsir saluran internet secara berterusan. Tengok orang ngajar tafsir Quran yang tonian, baca, tengok dan sebagainya. Yang kedua belah, hidupkan pengajian tafsir di masjid. Sebab tu setiap buah masjid kalau boleh we adanya ngaji tafsir dan tempat belajar setiap hari dengan penafsiran yang mudah dipahami. Padat isinya dan semasa. Maknanya jadi matatan dengan semasa orang-orang ngajar tafsir Quran. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga belah, orang di zaman as-salafus soleh tidak pernah lupa Al-Quran dalam hidup mereka. Alangkah dahsyatnya jika kita hanya membacanya tanpa mengerti maksudnya. Orang-orang zaman dulu sungguh. Tapi kita orang zaman sekarang ni minta maaf ni saya kata kepada diri saya sendiri. Baca. Tengah tak reti. Allah. Baca Quran yang tak reti isi Quran ni. Anuban. Orang baca Quran serta yang reti makna dia sikit-sikit. Radap pratum. Orang yang baca Quran reti isi Quran serta yang boleh mengajar Quran, tafsir Quran. Maha wuthialai.
universiti. Tak gitu. Pas kita nak duduk anuban sama kau. Kena naik lah. Kena naik can kita. Duduk dadak pratom, naik matiom, naik mahawithialai. InsyaAllah. Yang ke-14, rahsia kekuatan umat hanya ada pada Quran. Itulah. Siapa yang nak tengok umat Islam maju, tengok dia orang Islam pakat tentua dengan Quran. Dengan ajaran agama lah, dengan secara umum dah. Walaupun kita main mongkam hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, tapi kita dah kecek ni hak Quran. Jadilah Al-Quran diamali dan dijalani oleh orang hidup. Minta maaf ni, saya set sikit. Bukan lagi baca Quran kepada orang mati saja. Walaupun benda ni benda khilaf. Nah, hidupnya zamir-zamir belum pada kita, orang baca Quran kepada orang mati. Baca kepada orang mati. Tapi baik, bila orang hidup nak baca Quran? Alhamdulillah sekarang ni orang hidup pakat baca Quran, reti Quran. Orang Islam semua kena boleh baca Quran. Jangan mati kalau dia tak pandai baca Quran. Ni bukan mengepek ni, rakyat sungguh. Jangan mati kalau dia tak pandai baca Quran. Walaupun telur-telur pun belah lah. Nak boleh pergi rakyat depan Allah tak pandai sikit lagi. Tuhan akan tanya, aku umur kepada mu 7-80 tahun. Mu tak pandai akan baca Quran. Habis dia menganggup burung, ho, 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 ho. Masya Allah, lama. Tapi buat apa boleh? Sehari-sehari, tak ngaji, tak baca dan sebagainya. Tu saya misal tu. Minta maaf dah, kalau keratop dengan siapa-siapa duduk menganggup burung, saya misal saja tu. Lepas tu, jadilah kita boleh baca Quran, walaupun telur sekalipun. Walaupun telur, baca, kena, tak kena, kena, tak kena. We mati dengan keadaan, kita nak kepada Quran tu. Alhamdulillah, nak. Oleh orang hidup yang berkesedaran dan bersemangat agama. Akhir sekali, Nabi Muhammad SAW tidak pernah asing dari Al-Quran. Tak biasa becek hidup dia dengan Quran. Kenapa kau sebahagia besar umat Islam tidak peduli dan tidak mengambil berat dengannya? Subhanallah. Inilah. Saya tulis sikit sebanyak untuk jadikan semangat kepada hidup kita di bulan Ramadan utamanya. Lepas tu, bulan-bulan lain pun kita kena duduk sama dengan Quran. Nah, sekadar itulah. Panjang sikit. 2-3 hari dah nampak lebih pada 20 minit. Minta maaf dah. Galaknya saya 20 minit, saya berhenti. Tapi nampak kadang-kadang setengah-setengah tajuk, setengah-setengah ayat. Saya panjang sampai 23-26 minit setengah-setengah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.